kita mau latihan dulu bentar buat nantinya perform. Halo, Dil. Lupa dikit. Lagu itu anak kayaknya. Iya. Anak pertama sahabat kecil. Cakep. Bawa pulangnya ke Jakarta ya. Ada peserta yang di Meet, Google Meet. Ada virtual. Ada 5 atau 7. Saya senang dengan para pelaku UMKM ini yang memiliki kerja keras yang luar biasa banget. Gara-gara Zeki, JJ udah jadi gini. Handuknya yang sampai sini nih. Ini JJ. So ini kita lagi ini kita udah sampai di Solo. Terus kita mau latihan dulu bentar buat nanti Onyo perform. Onyo perform acara apanya? Perform acaranya ya, Bank Inovasi Indonesia ya. Oh, lagi launchingnya. Lagi launching. Doain semoga lancar ya buat besok. Semangat ya. Kalau habis itu nanti bakalan ada perform sama Antiau Ting Ting di hari yang sama juga ya Bunda. Berarti kita pulang tuh hari Minggu ya? Minggu siang. Siang. Oh, performnya di sini juga nya? Di Solo? Di Solo kan? Oh, tempat lain maksudnya? Performnya jam berapa sih dia Bunda? Malam. Oke. Ikutin keseruannya terus ya Nyong. Ikutin keseruannya, jangan kemana-mana ya Neng. Ada. Halo, Dio. Lirik. Aman, dari handphone aja dulu. Oke. Jadi apa dulu nih pertama? Pertamanya pesta. Pesta. Tapi kan urutannya tuh pertama tuh ada tarian tradisional. Tarian tradisional abis, terus baru masuk instrumen dulu. Cek ini. Jadi pengen tahu kalau sampai gitar. Terus masuk dulu, main dulu, cret. Terus baru Onyo. Maksudnya mau disesuaikan partnya atau ya, ikut aja? Hah? Disesuaikan part disesuaikan ini? Enaknya Onyo aja? Atau enak gitu ya? Jadi aku intro terus gitu ya? Iya. Oh, tinggal Onyo. Sambil mainin aja dong. Wah. Dalam pesta ada petak-petak. Halo, lupa karena ini. Gak ada rencana di dalam pesta. Oh, mainnya gini kayak tereng tereng teng 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 tererere.
nih kayaknya lagunya kan muter gitu terus kan. Buat ngeget yang lain biar bisa daftar makhluk. Ada peserta yang di Meet, Google Meet. Ada yang virtual. Ada 5 atau 7. Tapi tadinya kita batasin cuma 5. Ternyata dia langsung upload, jadi kita nggak bisa. Lupa dikit. Lagu itu anak kayaknya. Iya. Anak pertama sahabat kecil. Cakap. Oke, cinta luar biasa di, nih, dikasih part kosong ya, thanks to ya. Nah di sini Onyo bisa chat dulu nih. Oh, abang main gini depannya? Iya, yeah, chat dulu gini. Gitu. Abang main gini depannya. Kayak jangan di kalau depannya intronya ini ya. Intronya. Itu intronya dibikin gitu? Dibikin gitu. Ya. Ya waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu, rasa ini tak tertahan, hati cintaku padamu luar biasa. Muncul selesai tradisional, kakak langsung muncul. Tapi kalau yang mereka nari. Ya aku ya, kalau aku itu kalau dengar suara musik badannya gerak sendiri, gak apa-apa ya joget, gak masalah ya. Di sini kakeknya posisinya masih di bawah. Iya, belakang. tahu. Enggak, walaupun nggak kelihatan, tapi aku gak bisa beri tahu. Boleh. Gak bisa bokong sendiri gitu. Kalau mau goyang. Gak apa-apa ya, biarin aja ya. Gak apa-apa banget, okay. aman. Aku gak bisa bohong diri sendiri gitu, iya. Jadi kalau mau aku joget, mau joget gitu. Gak apa-apa. Langsung lanjut opening, nah baru ini kita muncul di atas panggung. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Nanti itu mah improve aja, semoga kalian udah keadaan sehat-sehat aja. Perkenalkan diri. Tapi takut, iya takutnya ya. Gak mungkin gak kenal aku. Iya. Tapi nggak apa-apa, ya, kita perkenalkan diri dulu aja. Harus siapa gitu, harus yang itu jelas. Siap Kak Genta. Jadi aku mah ya, halo nama saya Genta, kita aja udah cukup. Boleh. Jadi ya siapa, dari mana, umurnya berapa, harus jelasin. Gak usah, Genta aja, aja. Artis besar ya. Ini tunggu ya Kak Gen, akan ku apa? Banting? Kan aku gapai. Oh gapai. Enggak, aku udah ini. Aku udah gak suka Zeki. Ya Allah. Karena gara-gara Zeki, Jeje udah jadi gini. Oh.
ngajar dia. Iya. Pulang ke rumah kan? Dia habis mandi. Habis mandi, dia ini udah apa? Pakai handuk. Handuknya yang sampai sini nih. Ini JJ. Ayo lanjut dulu, Lanjut lagi, lanjut lagi. Abis itu aku mau ucapin terima kasih yang udah datang. Oke, baik. Ini kita udah selesai tadi habis cek panggungnya semuanya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya besok. Dan terus aku memang sengaja terus ngajak biar Onyo terbiasa dengan panggung-panggung, off-air gitu. Dan ya beda kalau ini kan dia sambil ngikut ayahnya kerja ya. Makanya sambil dia bisa melatih dirinya dia untuk bisa terbiasa sama hal-hal yang terbiasa dengan ini market penontonnya kan beda ya. Gimana calon-calon pemilik brand ya kan, siapa tahu bisa ketika mereka berhasil mereka lihat wah pada saat gua bikin brand ini penyanyinya ini Bertrand loh gitu. Jadi kan bisa menjadi hoki juga buat mereka. Ya kita doain lah semua yang bekerja sama dengan Brand Inovasi Indonesia ini semuanya sukses ya, berjalan dengan lancar. Intinya adalah saya senang dengan para pelaku UMKM ini yang memiliki kerja keras yang luar biasa banget. Dan Solo menjadi kota kita yang pertama, ini akan menjadi sejarah dan cerita kita untuk kesuksesan Bands Inovasi Indonesia ya. Kira-kira kita mau ke kota mana lagi ya? Kita lewati hari yang besok dulu ya. Besok bagaimana suasananya? Kita lihat besok.